Ya, tadi dijelaskan mengenai tata cara wudhu, rata-rata hadisnya dengan mengambil cidukan. Nah, sekarang rata-rata menggunakan keran air, Ustaz. Iya, pernah disebutkan dalam Abu Daud bahwa Bilal menuangkan air kepada Rasulullah SAW. Maka ini lebih cocok kalau itu pakai keran. Sama, berarti Nabi pernah melakukan dengan seperti itu, tapi kebanyakan Nabi biasanya pakai apa? Cidukan. JT Original.